Oke, baik, kita lanjutkan pemotretan bersama santri kelas 91 didampingi dengan wali kelasnya. Kelas 91 didampingi wali kelas 91 ayo cepat. Segera diatur. Sambil diingat, petugas dari OSIS kemarin yang diminta untuk membawa tepak, ya, anak-anak OSIS yang diminta untuk membawa tepak dalam penyerahan pemasangan selempang oleh ketua yayasan nanti untuk berada di posisi sebelah kanan panggung, ya, sebelah kanan panggung yang sudah ditunjuk dua orang putra dan dua orang putri kemarin, ya. Oke, anak-anak saat yang tidak bertugas OSIS mohon dibagikan, distribusikan kue ataupun snack kepada santri, kemudian juga kepada bapak ibu guru, ya. Oke. Ya, silakan kepada bapak ibu guru. Ayo pandangannya ke depan. Senyum. Pecinya terpasang ya Nana Set, pecinya terpasang yang udah duduk. Oke, satu petikan lagi. Siap-siap 93. Satu petikan saja. Ayo bebas. Iya. Oke, langsung. Ya, ada pergi ke mana? Iya, dilanjutkan dengan kelas 94. Oh, satu petikan terakhir. Iya, oke, baik. 94, silakan untuk menuju ke panggung. Let's drop the anchor.
Oke, 95 siap-siap. Tunggu sebentar. Samping panggung kanan, sebelah kanan. Ya, tetap menjaga kebersihan, kerapian. Dan nanti tidak ada yang berbicara-bicara ataupun ribut-ribut. Kita dengarkan dan kita ikutin acara ini dengan seksama. Ya, di acara kita yang terakhir ini, mari kita berikan makna yang baik, kesan yang bagus. Tentunya kita semuanya harus menampilkan penampilan terbaik kita, tertib, sopan, dan menjaga kebersihan, menjaga ketenangan. Peci, pastikan semuanya terpasang. Peci, medali terpasang. Ya, pastikan medali terpasang. Peci terpasang. Ya, pakai pecinya nak? No. Apa ni? No. Rafli, no. Apa? Oke, 96 siap-siap. Tunggu sebentar. Anak-anak yang 7 orang tahfiz Hafizah nanti juga memposisikan diri di samping ibu-ibu, ya, samping ibu-ibu yang 7 orang. Udah deket nih ya, lengkap 7 orang di dekat ibu-ibu itu nanti ya. Iya, oke. Baik, selesai sesi pemotretan. Untuk itu kita perhatikan kembali lingkungan kita, anak-anak Ustaz. Kotak-kotak makanan yang sudah kosong, sudah habis itu, tolong dipinggirkan, diletakkan di dekat tong sampah. Robi, minta tolong tuh Robi. Nah, letakkan di tong sampah sebelah kanan. Sebelah kanan antum. Iya, ya, enggak apa-apa, nak, di antar sana. Nah, oke.